Abang datang tepat waktunya. Kalau tidak, habislah aku. Kau tak apa-apa? Tak. Terima kasih. Tapi dari mana datangnya robot-robot kelawar tu? Kita orang pun tak tahu. Nak siasat dulu. Alamak, dia datang lagi. Api kau! Ben, cepat! Kita kena selamatkan orang ramai! Keselamatan. Jadi, tak boleh guna lagi, Ma. Tak boleh, tak boleh. Bahaya. Jangan risau, Mimi. Robot ciptaan kita orang, WeRobot, sudah bersedia untuk berbakti demi New Santara. Dan kita orang yakin WeRobot boleh mengalahkan robot serigala gegasi itu. Yakin, ha? Bagus. Hisuka, hisuka. Kena selamatkan bandar Nusantara dari kemusnahan. Inilah masanya. Mimi, siapkan WeRobot segera. Kita bertempur. Baik. Thank you.
Kena buat dengan dia. Upin, korang semua, punca pertempuran ini. Makin hapuskan semua robot-robot dan bangga ini juga. Siapa kau? Aku, Dr. Animalis. Dr. Animalis? Aku benci pada pembuat dan pengeluar robot. Makin hapuskan kamu semua. Jadi, kau lah yang mengawal robot segala. Iya. Jangan kau apa-apakan dia. Dia sahabat kita orang. Yish, geram aku. Siapa dia, Dr. Animalis ni? Dr. Animalis. Dr. Haiwan yang baik hati. Hah? Apa kena mengenai Dr. Haiwan dengan robot? Aku tak faham. Aku pun tak faham. Tapi apa-apa pun, kita kena selamatkan Ihsan dulu. Tapi kau ingat lagi hari tu, kita ada cakap pasal Wirabot dengan Ihsan. Upin! Upin! Apa lagi robot yang korang akan cipta? Kali ni kita orang nak buat robot gergasi. Robot gergasi? Ya, robot gergasi yang akan menjaga keamanan bandar Nusantara. Tapi, bandar Nusantara memang sudah aman dijaga oleh robot-robot polis. Manalah tahu suatu hari nanti, ada robot gergasi lain yang akan serang bandar kita. Dan robot polis pun tak dapat tewaskan. Betul-betul? Harap syarikat kau dapat membantu kita orang jayakan projek ni. Demi bandar Nusantara, aku sanggup membantu. Apa nama robot gergasi itu? Wirabot! Tak sabar aku nak tengok. Ya, aku ingat. Jadi, Wirabot akan selamatkan Ihsan. Dia dapat tengok sendiri kehebatan Wirabot. Robot segala dah dekat. Kita kena gerak sekarang. Ya, cepat. Wirabot sudah sedia. Lagi. Siapa kau? Hah? Kenapa? Jangan nak campur hal aku dengan penduduk Nusantara. Aku Wirabot, penjaga keamanan Nusantara. Sekaligus.
kita menang. Hidup lagi dia. Manusia semua jahat. Ya, selama ni akulah Dr. Animalis. Aku marah. Marah? Robot-robot Neosantara dah musnahkan hutan tempat tinggal aku. Kerana marah juga, aku nak hapuskan bandar tempat tinggal kamu semua. Apa maksud kau? Tak fahamlah. Cuba jelaskan. Robot-robot rosak dan sisa-sisa besi terpakai semua dibuang di hutan dekat tempat tinggal aku. Siapa yang buang kat situ? Ehsan Enterprise. Oh, patutlah kau tulis Ehsan. Mana dia sekarang? Janji dulu. Yang masalah ini akan korang selesaikan. Ya, janji. Ada di hutan sana. Biar dia rasa macam mana sesaknya hidup di situ. Raju marah. Ya, aku bersalah pada Raju. Tapi aku tak tahu semua robot-robot rosak dari kilang aku tu dibuang ke sini. Aku lalai. Jadi, apa kau nak buat sekarang? Aku akan bawa balik ke kilang dan cari cara yang selamat untuk lupuskan. Oh, hutanku. Robot-robot rosak tu dibuang. Tenang, Raju. Jom, ikut kita orang. Tada! Dengan adanya mesin kita semula ini, segala barang buangan boleh dibuang di sini. Tak ada lagi berlaku pencemaran alam. Bandar dan hutan akan sentiasa bersih. Ada orang yang melakukan pemalakan haram. Upin dari Pin selamanya. Betul. Dua, tiga, cabut gigi. Jarjin Singh, menang lagi. Pemalas. Memanglah. Kaki kau panjang. Langkah besar. Sepatu kau asyik menang je. Jangan marah. Saya sudah menang. Apa hadiah mau bagi? Kita pernah tengok benda ni ke, Rupi? Kat bandar ada banyak. Apa nama dia? Mesin Jagajar! Jagajar? Sebab bila tin air jatuh kat sini, dia
dia bunyi gergang. Korang tengok eh. Betul kan? Bila jatuh dia bunyi gergang. Sebab tu dipanggil mesin gergang. Pandai-pandai je kau bagi nama. Bukan eh? Bukan. Nama mesin tu mesin layan diri. Ada duit boleh beli. Sedapnya. Sejuklah tu. Nak rasa sikit. Boleh. Huh? Bolehlah. Boleh lintah payung. Bolehlah. Boleh. Nah. Fuh, sedap. Ayah apa ni? Saya mahu rasa sedap. Maaf. Aku tak habiskan. Ganti balik. Aku mana ada duit? Apa? Abang Is, nak kita orang tolong? Ha, boleh juga. Tolong abang susun barang-barang ni semua. Penuhkan rak. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Tapi nak upah air tin. Seorang satu? Bisa aja. Susun je. Rupanya kena buat banyak lagi kerja lain. Itulah. Penat. Terima kasih. Ni upah korang. Pergi beli air sendiri. Sama-sama. Kak, aku pula. Kenapa? Entah apa rasa pun tak tahu. Eh, jangan buang. Mahal tu. Tapi tak sedap. Alah, korang je tak biasa dengan rasa air tu. Air tu sedap. Kalau tidak, takkan abang jual kan? Kan? Ha, kan? Minum je lah. Betul juga. Tak sedap. Minum. Air apa ni? Air teh yang semua orang kata sedap. Tapi tak sedap pun. Tak ada rasa. Korang tak pandai merasa. Bawa sini. Sedapnya air teh ni. Mesti dibuat dari daun teh premium. Daun? Air teh dibuat dari daun teh. Itu minum air daun, Upi. Apa yang ini? Ini air daun. Itulah Kak tak tahu. Dekat tadi ke hari itu. Ipin, apa ni? Apa-apa? Bukan kau lah, Fizi. Entah.
baju bulat-bulat. Itu tahi ulat bulu. Tahi ulat bulu melekat kat daun kah? Betul-betul. Geli. Elah geli konon. Yang korang minum air buah tu macam mana pula? Itu air buah. Dibuat dengan buah-buahan. Bukan dengan daun. Ha, itulah korang tak tahu. Dalam buah pun ada ulat. Ulat buah. Sudah dikisar jadi air, orang pun minum dengan ulat-ulat sekali. Sedap. Betul. Tapi taklah macam tu. Kau ni terus suka menyakat. Cuba cerita yang betul. Hish. Air teh dibuat dengan daun teh yang segar dan berkualiti. Air buah pula dari buah yang cantik. Tiada tanda ditebu ulat. Semuanya dicuci dan diproses hingga jadi air minuman yang bersih, berkhasiat, suci lagi murni dan sedap. Faham? Oh, baru faham. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Kenapa datang sini? Tunggu je kat tempat biasa. Nanti kita orang datanglah. Tak jadi nak main kat sana. Nak hujan. Ya lo. Tengok. Kalau macam tu, main kat sini je lah. Betul-betul. Tak malu. Apa salahnya? Aku tanya je. Dengan cuaca sejuk macam ni, kan sedap minum teh o cicah biskut kering ni? Betul? Saya ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Teh botol. Saya selalu minum teh Cina. Saya suka. Tak sukalah. Teh Cina tak apa. Tak ada rasa. Ya, tapi mama saya kata bagus untuk kesihatan. Tak ada gula ma. Aku suka teh tarik. Teh campur susu. Sedap. Aku dengan Ipin pun suka teh tarik. Betul-betul. Malaysia terkenal dengan teh tarik. Semua orang ada minuman kegemaran masing-masing. Tapi air yang paling bagus untuk badan kita dan kena sentiasa diminum ialah air kosong. Siapa? Untuk korang. Air? Selalu air teh. Korang budak-budak. Sekali-sekala, eloklah minum susu. Ia banyak kalsium. Huh? Bagus untuk tumbuh sarang gigi dan tulang. Juga, sihat tubuh badan. Wah, sayangkah?
air kopi. Nak? Nak, nak, nak. Nah. Tak sedap. Pahit. Kalau pahit, tambahlah gula. Pahit ke manis ke, diorang takkan faham nikmat minum kopi ni, Opa. Ha, ini kopi pekat hitam. Dari biji kopi yang asli. Air kopi dibuat dengan biji? Iya, ada banyak jenis biji kopi yang menghasilkan kopi pelbagai rasa. Proses kopi ada caranya. Kulit dibuang, dijemur pula. Dikisar halus, serbuk jadinya. Baunya harum bila minum. Ah, nikmatnya. Tak payah. Susu lagi sedap. Tak pahit. Minumlah susu lembu. Lemak manis dan berhasiat. Ha, lepas makan, tolong hantar nasi lemak ni ke gerai mutu. Tarik. Heo kurang manis satu. Kopi o pekat satu. Okey, makan. Ha, nasi lemak bungkus tak ada ke? Ayo, itu dua budak kecil belum. Sudah sampai. Ayo. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelijah sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ini ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa. Sedap kan bila dah dicampur? Sedap. Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, dia jadi teh tarik. Tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul.